Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan men-sharing mengenai Poki yang ada di Jepang. Ini kurang naik. Lagi dikit lagi. Ya, oke. Okay. Jadi Poki ini yang pertama ini ada rasa sake. Rasa sake harganya sekitar 600 apa 400 yen ya. 600 apa 400 yen. Ini yang gede. Ini yang big size punya. Yang kedua ini ada poki rasa choco atau coklat hitam ya. Yang ketiga ada poki rasa strawberry. Jadi tiga macam, kita akan bahas satu-satu, kita akan coba seperti apa rasanya dan seperti apa isinya di dalam box ini ya. Oke, kita akan buka. Pertama kita akan buka ini. Ini namanya Poki Premium. Premium karena dia rasanya beda dari yang lain. Satunya kurang lebih 100.000, 800 yen. 100 ribuan. Ini isinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi artinya ada 15 biji. Bentuknya beda sama yang biasanya ya, dia besar dan tiap-tiap ini dibungkusin plastik. Jadi ada plastiknya ya. Oke, kita akan coba, kita akan buka dia seperti apa sih isinya sih. Ternyata isinya itu satu buah. Tadan. Satu buah sticknya yang lumayan besar dibandingkan yang biasa kita makan poki-poki ya, ukurannya kecil. Dari baunya aja sekali, ini baunya bau sake ya. Basah banget ya. Oke sih. Enak juga, enak banget nih. Bisa coba ya, harus coba ya, karena ini enak banget. Dan harus dicoba. Poki-poki, rasa sake. Enak banget dan wajib dicoba. Enak banget. Agak manis. Cocok pak, mudah nih cocok nih. Dan dulu kasih ya. Oke, yang kedua kita akan coba poki-poki rasanya coko ya. Dari gambarnya kayak kopi gitu. Rasa coko from Japan, coklat. Biasanya itu poki coklat dari Jepang. Jepang itu terkenal dalam buat makanan. Wah, makanannya enak-enak. Packaging-nya juga bagus-bagus. Rasa soybean. Soybean ya, oh soybean. Soybean itu kayak itu susu kacang ya. Susu kacang. Oke, kita akan lihat isinya. Isinya itu, oh harganya dulu ya, harganya sekitar 400 yen, itu sekitar 52.000 satu box ini. Kalau di Indonesia biasanya pagi-pagi sekitar 20 ribuan sih. Ini lumayan mahal ya, karena mungkin rasanya beda. Satu box ini ada isinya 5. Kita coba ya, apa sih enaknya sih dia. Hmm.
Ini dia bentuknya, penampakannya. Jadi soy, soy itu kan agak putih ya, jadi dia bentuknya agak putih dia. Ini. Baunya kayak bau coklat gitu. Nah, ini enak nih. Enak nih, bisa coba nih. Boleh coba nih, mau coba nggak? Enak. Oke sih. Ini nggak terlalu manis nih. Ini nggak terlalu manis. Iya, soy. Soy apa tadi? Soy bean ya. Dari kacang kedelai. Ini sangat jarang ya, baru-baru ada aja saya lihat ini. Dan harganya sekitar 400 yen. Oke lah, boleh coba lah kalau barang-barang baru itu harus dicoba. Apalagi buatan Jepang itu sangat menarik. Dan rasanya khas banget. Kalau kue-kue Jepang itu biasanya agak manis sih. Oke, kita akan coba lagi yang ketiga. Yang ketiga ini poki-poki rasa strawberry. Harganya 400 yen, jadi sekitar 52.000 harganya ya. Oke, isinya ada berapa ya? Isinya itu ada 5 sih harusnya sih. Cuma ini udah kebuka. Ada 4 isinya. Ada 4, jadi satu gini sekitar 12.500 ya. 13.000 ya. 13.000. Oke, sekarang kita akan buka, kita coba ya. Seperti apa sih dia? Mana sih bentuknya sih? Oh, ternyata isinya itu, biskuitnya itu warnanya. Cuma ini warnanya masih sama ya, kayak putih-putih gitu ya warnanya ya. Dalamnya pink ya, coba ya. Nah, ini kayaknya luarnya coklatnya ini. Strawberry-nya rasanya di dalamnya nih, di dalam biskuitnya. Biskuitnya kita bisa lihat ya, ini dia ya. Warnanya pink. Jadi itu warna strawberry. Ini enak juga. Boleh lah coba ya. Enak. Miring dia. Miring kepalanya dia. Nah, oke. Turun dikit, turun dikit. Ya, cakep. Ya oke, ini dia. Poki-poki rasa strawberry. Oke sih. Boleh dicoba. Kita akan coba lagi yang poki-poki yang keempat itu. Ini poki-pokinya. Rasanya apa ini? Otona no Koharu. Otona? Otona no Koharu, yang artinya oke, dia sambil cari artinya di Google, kita akan mencoba. Ini harganya sekitar 800 yen, jadi sekitar 100 ribuan. Memang mahal ya buat poki-poki aja. Oke. Isinya ada 5. Cuma ini lebih banyak ya isinya ya. Oke, kita akan buka apa artinya. Bentuknya kayak poki-poki biasa ya, coklat. Kayaknya kayak ada coklat ini deh. Kayak coklat hitam. Iya, didalamin di coklat hitam. Dengan coklat hitam ya, jadi ini coklat hitam ya. Ini juga di Indonesia juga nggak ada. Rasanya coklat hitam. Ini. Otona no Koharu. Otona no Koharu. Artinya coklat hitam. Jadi rasa poki-poki ini rasa coklat hitam. Untuk rasanya sendiri oke. Okay. Untuk Anda yang suka nggak suka manis-manis, bisa makan yang ini. Oke sih. Oke, enak sih ini sih.
Oke. Ini coklat pipoki atau coklat hitam. Terus kalau yang ini poki-poki cheddar cheese, dimasukin ke cheddar cheese. Mekame no Ruby, apa artinya? Dia itu Mekame no Ruby. Yang artinya rasanya itu dimasukin di cheddar cheese. Oh, ini kayak cheese gitu ya rasanya ya. Oke. Okay. Oh, campur-campur ya. Harganya ini sekitar 800 yen, sekitar 100 ribuan. Dia ada 5 plastik ya. Oke, kita akan coba. Seperti apa sih rasanya ini poki-poki yang rasa cheese campur coklat. Rasanya aneh-aneh. Keju. Dan ini dia penampakannya. Mirip sih ya. Mirip. Saya lagi mencoba merasakan apa sih rasa sebenarnya ini. Coklatnya ada. Cheese-nya nggak terlalu berasa cheese-nya. Strawberry-nya ada dikit nih, rasa strawberry-nya. Oke. Okay. Dari sekian banyak ini, kayaknya yang paling enak itu masih yang original. Masih yang Indonesia. Tapi ini wajib dicoba. Karena rasanya beda-beda ya, jadi kita coba dan kita tahu rasanya seperti apa. Oke. Okay. Ini cocok katanya dua ini cocok untuk sama whisky gitu. Oke, okay, jadi yang dua ini cocok sama ya sama whisky minumnya ya. Kenapa cocoknya ya sama whisky? Oh, nanti dia coklat hitam ya, coklat dark coklat ya, coklat gelap. Iya, yeah. Dark coklat. Oke. Okay. Oke okay guys, demikianlah review dari kami. Unboxing poki-poki dan rasanya seperti apa. Semoga sharing informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya sebagai bahan pertimbangan jika Anda ingin membeli poki-poki. Cuma ya, ini ada yang di Jepang aja sih, di Indonesia kayaknya susah banget carinya. Oke, okay. Jika please comment dan subscribe dan like. Comment jika Anda ingin bertanya di seputar poki-poki ini, serta like dan subscribe. Dan jangan lupa subscribe. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.